Nak marah pada Allah pula. Orang kita kan, takkanlah semua kafir jahat. Kita kata, kita tak reti. Kita tak pandai tak dan kita tak faham. Dendam ni tak berhenti tuan-tuan. Allah sampai Allah pesan pada kita, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah dah pesan dah ni. Orang kafir, Yahudi, orang Kristian, orang nama sajalah, kafir apa pun, dia tak akan redha pada kamu sehingga kamu ikut cara hidup mereka tersebut. Kenapa orang Islam kita ni tak faham-faham ayat Quran? Oh, dia kata tak apa, kafir tu baik ustaz. Kafir tu bagus, dia boleh jadi pemimpin kita ustaz. Ada orang Islam kita ni tak faham-faham ayat Quran. Dia ada kafir zimmi, dia ada kafir harbi. Ada kafir yang memerangi Islam, kena faham pada diri kita. Dan ada kafir yang dia boleh ikut Islam. Kafir yang ikut Islam ni dipanggil zimmi. Kafir yang memerangi Islam ni harbi, dipanggil demikian. Ni jelas dalam Quran. Takkan kita nak marah pada Allah? Nak marah pada Allah pula. Orang kita kan, takkanlah semua kafir jahat. Kita kata kita tak reti. Kita tak pandai tak dan kita tak faham. Orang kafir ni ada jenis, yang jenis kafir kekufuran dia tu menjadikan dianya di antara orang yang menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghalang Islam. Ada di kalangan kita demikian. Patutnya dia seronok dengan ajaran Islam. Tapi dia yang berusaha pula. Apa ni? Speaker kuat-kuat, misal contoh. Apa ni? Nak buat undang-undang Islam. Apa ni? Nak sekat arak dan sebagainya. Apa ni? Nak susun judi dan seumpamanya. Bagi mereka ni, semua ni jadi halangan dalam hidup mereka. Orang ni dianggap harbi. Kamu lawan Islam, maknanya kamu lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kena jelas. Allah dah ajar demikian. Jangan jadi orang yang menyokong Yahudi. Jangan menjadi orang yang menyokong kekafiran itu. Jangan. Jangan terlibat. Jangan biarkan tangan-tangan kita ni terlibat dalam menyokong kerja-kerja jahat tersebut. Kena faham konsep demikian dalam hidup kita.